Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Arul Guduk. Kali ini saya ditemani dengan Lunyu Kilat dan Pak Disuraman. Dan sekarang saya lagi di kawasan Seputing Terpadu dan bakal review bahan-bahan bonsai yang ada di sini. Dan saya paling tertarik dan yang paling ini ada bahan bonsai waru India disambung dengan kemang sepatu guys, yang dulu pernah saya review dan sempat viral juga. Kita lanjut ke bahan-bahan bonsai yang lagi di ground guys di sini. Oke, langsung check it out guys. Oke, guys, karena saya sekarang mulai jatuh cinta dengan iprik, saya langsung review tentang iprik ini guys. Jadi ini iprik ini dapat dari atas pohon aren apa kolang kaling ya guys ya. Batang yang udah busuk itu diambil dan sekarang dari program dan hidup guys. Ini asli batang, nanti bakal program akar keliling lagi. Ini cukup unik bontot dan cukup subur di sini guys ya. Jadi ipriknya sama yang dari pesisir barat dan Lombok Seminung sudah beda, dari jenis daunnya sudah beda guys, dan karakter batangnya lebih bagus. Tapi di sini jarang pohon yang besar, ini cukup lumayan kita bisa dapat yang lumayan besar seperti ini. Dan kita langsung lagi ke inti video, kita bakal review bahan bonsai waru disambung dengan bahan bonsai bunga sepatu guys yang ternyata masih hidup. Check it out. Oke, guys, jadi sekarang saya sudah di depan tempat bahan bonsai bunga sepatu disambung dengan waru guys. Dan ini tunas aslinya, tunas aslinya masih seperti ini dan cukup subur, dan warunya di atas nih. Ini disambung dengan waru India, jadi buat teman-teman bisa rekomendasi banget ini buat cara apa, kalau kita dapat bahan bunga sepatu bawahnya bagus bisa diokulasi dengan waru India seperti ini guys. Ini rekomendasi terobosan baru buat teman-teman, ternyata bonsai sepatu bisa disambung dengan waru guys. Untuk kesuburannya, dia tingkat kesuburannya sangat subur sekali guys. Ini nyampe atas, nyampe bawah, dan bunga sepatunya tetap juga tetap segar. Berarti memang tidak cuman hanya bisa nyat apa hidup sementara, tapi ini bisa selamanya nih guys. Karena buat kambiumnya dia bisa langsung gigit seperti ini, berarti cocok, sangat cocok guys. Oke, kita lihat lagi bahan-bahan bonsai yang ada di situ guys. Oke guys, jadi di sini ada bahan bonsai dari endemik Lampung Barat juga. Di sini ada kibesi guys ya, kibesi masih di ground, dan untuk daunnya dia bisa super kecil dan lebih mengkilat seperti ada minyaknya guys. Tapi sayangnya saya kurang tertarik dengan kibesi ini karena sering mati ranting, karena saya nggak seberapa memahami tentang bahan bonsai ini, jadi kurang guys ya. Ini cukup bagus daunnya, dan dia kalau yang sudah tua batangnya ada duri-durinya guys. Buat karakternya sungguh angker nih sebenarnya, tapi masih di ground, belum diproses. Nanti kalau udah diproses pasti di posting lagi guys. Oke, check it out ke yang lain guys. Nah, di sini dan ada juga pemiliknya sedang melakukan proses pembentukan bahan sancang guys. Ini waktu dulu sekitar 2 tahun yang lalu kita berburu bahan bonsai waru raksasa guys, bulan puasa nekat, dan hasilnya sekarang sudah disambung seperti itu guys. Sudah ditawar orang 3 juta tapi belum dilepas karena membawanya itu cukup sulit guys. Kita lanjut lagi guys, cekidot. Nah, jadi ini guys, ini tingginya sekitar 1 meter kurang lebih, 1 meter lebih lah. Udah 2 tahun dari program dari hutan guys ya. Kita bolang di hutan, nggak taunya di dalam hutan ada juga pohon waru, dan disambung dengan bahan bonsai waru merah. Untuk stang-stangnya, cabangnya sudah mulai rapat. Ini tinggal nanti tinggal nyusun perantingan lagi. Sudah yes guys. Wajar kalau ditawar 3 juta belum lepas, karena cari batang waru formal seperti ini cukup sulit. Nah ini guys, ini kalau diukur dengan yang punya tingginya hampir imbang guys. Tuh bisa dilihat guys. Oke guys, dan saya di sini kaget ternyata dia punya bahan bonsai asem. Saya kirain tadi dari jauh saga, tapi saya kayak aneh, kayak belum pernah lihat bahan bonsai ini. Ternyata ini baru guys, ini bawa dari kue kanan guys ya. Untuk karakternya sudah tua, dia ada gaya tiup angin, dan sudah di pot, di ground lagi di tanah. Ini cukup unik, tinggal nunggu perantingan lagi. Ini bisa joss guys, nanti
bakal diikutin kontes kayaknya ini. Karena ini super ini, kalau di sini untuk asem sendiri jarang yang membuat bonsai asem, karena di sini kebanyakan yang membuat pakai bahan bonsai asem saga atau asem yang rambat ya. Jadi cukup unik ini, karakter tuanya sudah terlihat, tinggal pembesaran lagi nanti stang yang bawah ini, jadi bisa lebih jos guys ya. Oke, kita review lagi. Di sini ternyata dia juga punya kingkit juga guys. Nah, untuk kingkit ini saya kurang tahu ini dapat dari mana, tapi sudah rimbun pengawatan pertama sepertinya ini guys. Nanti masih butuh proses lama ini untuk buat cabang atau anak ranting. Kalau cuma seperti ini masih bentuknya masih tahap awal, belum sesuai guys. Kalau dari jauh, kalau orang awam ini pasti taunya udah jadi bonsai, tapi kalau di sini bonsai ini masih proses panjang guys ya, butuh 2 tahun 5 tahun lagi ini untuk menjadikan bonsai yang istimewa guys. Selain dari bahan bonsai ini, di sini juga ground ada bahan sisiran dari Jawa ini guys. Ini dari Madura, bedanya lebih bulat sisir Madura daripada yang dari Lampung ya guys ya. Lebih unik dan lebih besar, entah bisa mengecil atau tidak saya kurang tahu, tapi kalau sisir yang dari Lampung Barat dia bisa sekecil daun sancang atau biji beras ya. Nah, di sini juga dia cukup banyak programan, ada boxes hoki anti beringin dan sancang dan yang lain-lain di depan masih ada juga guys, tapi tidak kita review satu persatu karena waktunya juga saya cuman sebentar di sini, bakal pergi ada kegiatan mendadak guys ya. Nah, di sini juga ada yang asli dari hutan guys ya, entah saya kurang tahu ini makanan burung. Kalau musim buah seperti ini di hutan dia tempat makan burung, banyak orang yang masang jaring guys ya. Ini cukup rekomendasi juga, ini daunnya kasar seperti serut, ini hampir mirip tapi cuman bedanya dia halus atasnya guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah lihat video dari Roguduk, semoga terinspirasi dan makin bersemangat untuk membonsai guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cekidot. Oke guys, dan di sini juga dia punya bougainville lokalnya guys ya, dan cukup karakternya cukup angker juga. Ini mungkin bakal disambung dengan Singapura guys, tapi untuk pertumbuhan pertama kita suburin dulu biar lebih angker, nanti cara nyambungnya lebih enak guys. Ini cukup lumayan nih besar nih, tinggal dirapikan lagi sudah joss ini guys. Untuk kelas bonsai pengecilannya atau karakter alamnya sudah dapat ini, cukup cekidot. Oke, cekidot lagi guys.